Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Bapak ibu dan rekan-rekan sekalian, untuk kali ini ada pengerjaan emis di emis baru untuk perpa lembaga ya. Kita masuk di alamat emis emis.kemenag.go.in. Enter. Nampak seperti ini. Kemudian di sini ada beranda pengumuman penting. Kita masuk login. Kemudian masukkan emailnya dan passwordnya. Untuk masuknya itu sama dengan email yang biasa kita gunakan di emis sebelumnya. Klik login. Nah, di sini nampak ada nama operator Najib Yofi Call. Dan kita lihat ke bawah, ada kampanye persetujuan masih kosong. Di sini ada profil Heral Fatma dan lainnya, SPNN, status dan alamat. Alamatnya masih kecamatan kosong, Kelurahan juga kosong. Nomor telepon dan email. Dan di sini ada SK pendirian. Untuk perubahannya, kita masuk ke lembaga kemudian profil. Di sini ada identitas lembaga penyelenggara pendidikan. Silakan apabila ada perubahan, ini yang warna yang jelas hitam bisa dirubah ya. Untuk nomor telepon ini bisa dirubah seandainya ada perubahan. Untuk email juga, apabila ada perubahan silakan dirubah. Ini kalau misalkan ada perubahan di sini, maka di sini ada untuk menyimpannya. Ini aktif ya kalau sudah ada perubahan. Kemudian lokasi ini alamat dan desanya kosong, kecamatan kosong. Ini kita isi tapi tidak di sini. Nah, caranya yaitu dengan sini klik ke bawah. Sini ada ubah lokasi dari menu lahan. Klik. Kemudian tekan lahan utama. Ini juga belum bisa dirubah. Terus ke bawah. Nah, di bawah nanti ada ubah data. Ubah ya. Nah, di sini silakan diisikan sesuai kondisi yang ada sekarang. Fatma, ini kecamatan yang masih kosong diisi dengan Cileunyi, dan kelurahan Cileunyi Wetan. Kode pos tetap. Kemudian ini silakan disesuaikan. Data rendah wilayah desaan, potensi wilayah pertanian. Kemudian untuk alamatnya, untuk petanya tinggal di ini, klik ya di warna merah, arahkan kursor ke sini, akan berubah jadi gambar telunjuk, kemudian ditarik. Kalau bisa sambil diperkecil. Bisa menjadi edan, karena kamu orang kehilangan masa depan.
dan simpannya. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Nah, di sini ada nampak kirim permintaan persetujuan. Ini untuk emailnya apabila ada perubahan. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan. Sini muncul simpan. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan. Kemudian sarana sudah di aset tetap tadi ya. Kirim permintaan. Ini ada konfirmasi status draft, nanti apakah ditolak apakah disetujui. Ini diajukan, masih kosong, masih draft ya. Kemungkinan harus ada konfirmasi ini lembagaan, atau nanti kita melihat dulu persetujuan ya. Ini ada saya konfirmasi data lembaga. Oh, datanya sudah benar semua ya. Ini ada persetujuan dulu. Menunggu persetujuan. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka.